Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Akmal Ikombil Mansur selaku Presiden Air France 2015-2016 ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia dan selamat kembali semula ke Perancis bagi meneruskan sesi pengajian baru dalam bidang pelajaran masing-masing. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, saya diberi peluang dan kepercayaan penuh oleh mantan-mantan Haikum Arif bagi mengemudi bahtera Arif dalam meneruskan usaha menyantuni masyarakat Malaysia di Perancis umumnya dan yang beragama Islam khususnya. Seperti yang diketahui bahawa Arif France merupakan sebuah persatuan rakyat Malaysia yang beragama Islam di Perancis, tidak kiralah sama ada bagi golongan pelajar maupun golongan profesional. Pada tahun ini, saya ingin menggunakan pendekatan Nous sommes là pour vous atau dalam bahasa Inggerisnya, We are here for you. Sekiranya saudara dan saudari mempunyai sebarang idea, cadangan penambahbaikan dan sebagainya yang boleh mengeratkan hubungan sesama kita dalam bentuk apa cara sekalipun, janganlah segan-segan untuk hubungi saya ataupun Haikom-Haikom Arif yang lain melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. InsyaAllah, saya bersama-sama Haikom Arif yang lain bersedia untuk mendengar dan berusaha untuk membuat sesuatu bagi meraih manfaat bersama. Dari aktiviti yang bakal berlangsung tidak lama lagi adalah program musim sejuk ataupun lebih dikenali sebagai RDH, iaitu Rendezvous Hiver. Selain itu, terdapat juga pelbagai jenis aktiviti di peringkat lokaliti, wacana-wacana ilmu melalui saluran media dan banyak lagi. Layarilah website dan like Facebook Arif France untuk maklumat lanjut dan kemas kini untuk info-info aktiviti akan datang. Harapan kami adalah supaya anda semua sentiasa memberikan sokongan terhadap kami dalam memberikan hikmah kepada semua. Akhir kalam, saya dengan rendah diri ingin menyeru diri saya sendiri dan rakan-rakan di luar sana. Jadilah individu yang cemerlang akalnya, akhlak dan sasiah diri. Seimbang dari seluruh aspek rohani dan jasmani. Berjuanglah demi diri, agama dan berjuanglah untuk tawani syurga Firdaus. Sekian sahaja daripada saya, Akmal Ikhwan Mansur.